Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys. Okay, this afternoon I feel a bit tired because this whole day we are packing all your orchid orders. Jadi sore ini lumayan capek ya, karena memang dari pagi itu packing aja kerjanya ya. Ada 3 kloter. Kenapa 3 kloter? Karena pagi-pagi itu untuk mengirimkan yang melalui ekspedisi kereta atau truk ya. Jadi mereka berangkat jam 11 dari pulnya menuju ke Jakarta ataupun stasiun pengepulan ya. Jadi memang harus pagi-pagi saya selesai packing dan harus segera diantarkan ke sana. Kemudian siang-siang itu nyicil, dibawa ke JNE ataupun ke ekspedisi lain sesuai request dari teman-teman. Dan sore, agak siang atau ke sorenya itu baru kirimkan yang ekspedisi ke JNE atau sesuai request teman-teman lagi ya. Alright my friend, I will try to show you this. Oh my god, lagi benerin tempat duduk nih biar lebih dekat. Here I have this cattleya with a quite big and tall plants. This is I got as the label of cattleya Helen Star. Jadi ini namanya adalah Helen Star, saya nggak yakin juga ya. I was trying to find about the parents. Is it a cross of Cattleya Mem Helen Crown, cross with little star? But looking at the plant, I don't quite sure, yeah. Because I think that I have show you one of the flower of Cattleya Mem Helen Brown cross with little star. It's still having a green sepal and petal, but quite a different level. Jadi nggak yakin saya kalau ini adalah silangan dari Mem Helen Brown kali Little Star, karena memang udah pernah saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Warna sepal petalnya sama-sama hijau, tapi di bagian labelumnya berbeda banget ya. Dan juga dari bentuk pohon, I think that Mem Helen Brown has a quite small plant. Unlike this one, this is very tall. Jadi kalau Mem Helen, kalau Little Brown itu, Little Star itu pendek banget pohonnya, daunnya memang runcing. Yang ini kok tinggi banget ya gitu ya. Jadi saya tuh nggak yakin kalau ini silangan yang tadi. But I'm open with all opinion, with all complaint and all inputs from you guys. Tapi saya membuka diri ya untuk menerima saran dari teman-teman. Ini sebenarnya cattleya apa? Apakah benar Helen Star tadi? Is it true of cattleya Helen Star or not? And I cannot find any scent this afternoon. Kalau sore gini nggak ada aroma wanginya guys, mungkin pagi ya. Hope that tomorrow morning I can find a little bit sweet fragrance or the typical aroma for cattleya, atau mungkin aroma-aroma yang unik yang emang merupakan ciri khas dari anggrek cattleya ya. Okay, this tall body produce quite big plant, big flower I mean. Jadi dengan pohonnya yang besar itu juga menghasilkan bunga yang lumayan besar ya. You can see it compared with my palm. Bisa dibandingkan ini ukurannya dengan ukuran telapak tangan saya. It's quite big. So that's it. I think I will just write it as Cattleya Helen Star. If you can find out about the real ID, please kindly tell me my friend. Thanks for watching. Bye for now.